Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar sahabat lidah dimanapun berada? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kebahagiaan, dan selalu sukses di setiap pekerjaan yang kalian tekuni di tahun 2020 ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini dan pada video kali ini, saya ingin berbagi informasi, selain sharing kepada sahabat lidah dimanapun berada, yaitu tentang pembagian grup top 33 lidah Indosiar 2020. Pada video kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai pembagian grup-grup tersebut, dimulai dari 1 sampai dengan 10 grup di top 33 babak besar Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 ini. Sebelum kalian lanjutkan video ini, saya berharap kepada sahabat lidah dimanapun berada untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian terus mengetahui tentang berita-berita terbaru mengenai Liga Dangdut Indonesia di tahun 2020 ini. Oke, langsung saja kita pada pembahasan permasalahan pada video ini, yaitu tentang pembagian grup Liga Dangdut Indonesia top 33 babak besar Liga Dangdut Indonesia. Baik, untuk grup yang pertama di top 33 Liga 2020, yang pertama ada Dini dari Provinsi Sumatera Utara, kemudian ada Igo dari Provinsi Sumatera Selatan, dan kemudian yang ketiga ada Nia dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ini adalah fotonya dari ketiga finalis tersebut. Kemudian selanjutnya pada grup 2 top 33 Liga 2020, untuk nomor 1 ada FIFA dari Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian ada 2 Meli dari Provinsi Jawa Barat, 3 ada Fania dari Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ini adalah foto daripada 3 peserta yang akan berkompetisi pada grup 2 nanti. Kemudian pada grup yang ketiga, top 33 Liga 2020, 1 ada Ila dari Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian ada Wiranti dari Provinsi Gorontalo, dan yang ketiga ada Yuyu dari Provinsi Maluku Utara. Untuk keselanjutnya pada grup yang keempat, top 33 Liga 2020, 1 ada Andari dari Provinsi Sulawesi Barat, 2 ada Diah dari Provinsi Jawa Timur, 3 ada Sukma dari Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian pada grup yang kelima, top 33 Liga 2020, 1 ada Agung dari Provinsi Bengkulu, 2 ada Kia dari Provinsi Kalimantan Barat, dan yang terakhir ada Wulan dari Provinsi Banten. Untuk keselanjutnya ada grup yang keenam, top 33 Liga 2020, 1 ada Devri dari Provinsi Riau, ada Dias dari Provinsi di Yogyakarta, kemudian yang ketiga ada Soka dari Provinsi Lampung. Pada grup yang ketujuh, top 33 Liga 2020, 1 ada Angga dari Provinsi Kalimantan Barat, ada Hari dari Provinsi Jambi, dan yang ketiga ada Puspa dari Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada grup yang ke-8, top 33 Liga 2020, ada Hamid dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Jana dari Provinsi Papua Barat, dan yang ketiga ada Fauzal dari Provinsi Sumatera Utara Medan. Kemudian yang keselanjutnya pada grup ke-9, top 33 Liga 2020, ada Cinta dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada Gunawan dari Provinsi Maluku Utara, ada Jersey dari Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang keempat, yang ke-10, top terakhir, yaitu top 33 Liga Dangdut Indonesia 2020, ada Ajo dari Provinsi Sulawesi Tenggara, ada Ica dari Aceh, dan ada Zahra dari Provinsi Riau. Ini adalah foto dari 3 finalis tersebut.
Baik, itulah duta yang akan bertarung pada top 33 Liga Dangdut Indonesia dengan grup yang sudah dipilih oleh panitia daripada Liga Dangdut Indonesia dari 1 sampai 10. Saya berharap kepada sahabat lidah dimanapun berada untuk terus mendukung mereka dengan cara SMS, ketik nama peserta kemudian kirim ke 97288, kemudian bisa juga vote di aplikasi Tokopedia dengan sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih.